besar banget perkasa ini. Apa-apa dibantuin, jadi lebih mudah. Raksasa ini sudah 100 tahun lebih usianya. Wah. Raksasa. Besok aku harus cari dia. Raksasa. Ayo, aku mau cari raksasa yang gede banget. Hah? Emang ada ya? Ada dong. Ayo, 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 ayo. Aku Raka, dan ini ceritaku mencari raksasa. Tapi di mana ya? Apa itu dia? Ibu pernah cerita, raksasa langkahnya besar. Jadi dia bisa kemana aja. Bisa ada di toko langganan ibu. Atau di toko bapak. Iya, Pak. Pulang dulu makan ya. Oke, Pak. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Dadah! Suara apa tuh? Jangan-jangan itu dia. Ikutin dia. Wah, ternyata bisa sampai jauh ke sini. Kalau nanti ketemu, aku mau tanya. Gimana rasanya bisa menyeberangi lautan? Saya dari dulu punya mimpi untuk membuat besar usaha. Tapi gimana ya? Mungkin ini bisa jadi solusi apa yang Bapak butuhkan. Bapak pernah bilang, raksasa ini jagain kita. Dia suka ngumpulin mimpi kita untuk disimpan dan dijadiin kenyataan. Bisa lah untuk membantu kita di masa depan. Termasuk mimpiku. Enggak deh, aku pulang duluan ya. Dadah. Aku pulang. Laper enggak? Banget, tapi bentar. Bu, nih aku mau nabung. Ih, keren. Udah ibu tabung rekening kamu ya. Langkah besar yang diambil oleh perusahaan BUMN Raksasa banyak membantu pengusaha kecil di daerah-daerah. Raksasa? Oh, ternyata raksasa itu... Sekarang aku yakin, raksasa itu pasti bukan cuma bantu keluarga kami, tapi semua orang di Indonesia. Dia tulus membantu banyak orang. Di sini, di sana, di mana-mana. Termasuk wujudin keinginanku. Dia juga ikut membangun Indonesia dari desa sampai kota. Raka, yuk. Raksasa baik hati yang punya banyak teman dan suka membantu banyak orang. Bahkan sampai ke pulau-pulau. Raka, pulang yuk. Yuk. Aku janji bakal tumbuh besar seperti raksasa Beri yang selalu tulus membantu dan membawa perubahan besar bersama teman-teman.